一种短暂。 Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya Yohanes 10 kita baca dari ayat 27 sampai 30 Ini berbicara mengenai domba yang diberikan oleh Bapa dan Tuhan Dalam ini Tuhan Yesus menggembalakannya anda baca sendiri daya ayatnya ya. Ayat 30 yang menarik. Ini adalah ayat yang dipakai oleh orang-orang yang menyatakan Allah Bapa dan Allah Anak sederajat. Karena bunyinya adalah Aku dan Bapa adalah satu. Maka dari ini pun orang bilang YHWH atau Yahweh, tapi kalau orang Yahudi nggak boleh sebut Yahweh ya, sebutnya Adonai. Satu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku, kira-kira begitu ya. Satu, sederajat sama tinggi ayatnya ini ya tapi kalau kita lihat ayat ayat 29 sebenarnya ada yang menarik tuh yang orang nggak mau lihat lihatnya langsung 30 Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun artinya apa lebih besar dari siapapun termasuk Yesus yang berbicara kan ini kan huruf merah semua ya di sini sebenarnya sudah ada indikasi Tuhan Yesus bilang Bapak itu lebih tinggi dari siapapun termasuk aku. Walaupun ayat 30 nya bilang aku dan Bapak adalah satu. Maksudnya apa ayat 30 yang saya kasih garis kuning itu? Maksudnya aku ini dalam hal ini Tuhan Yesus dan Bapak satu dalam arti penggembalaan. Menggembalakan domba yang sama. Itu satu dalam penggembalaan. Ini tidak berbicara mengenai hakikat yang sama Enggak pak, pokoknya konsilinnya saya bilang sama kok. Oke, kita lihat lagi ayat yang lain ya. Jangan di skip video saya karena di akhir video ini saya akan kasih lihat dua ayat yang tidak akan bisa anda bantah. <laughs> Menarik kan? Kita lihat lagi ayat berikutnya nih ya. Nah, ini dia Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah, dan Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku. Kalau ada orang diutus dan ada orang yang mengutus, kira-kira siapa yang lebih tinggi? Yang mengutus dong lebih tinggi, yang diutus lebih rendah." Contoh: Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo meeting di Eropa. Ya tentu Pak Jokowi sebagai presiden lebih tinggi dong. Pak Prabowo cuma menteri, menhan, lebih rendah. Enggak begitu Pak maksud ayat Yohanes 842. Pokoknya konsili Indonesia bilang sederajat. Oke okay, deh. Ayat berikutnya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus bilang, aku diutus oleh Dia dan makananku adalah melakukan kehendak Dia. Gak boleh kehendaknya Yesus kehendak Dia. Bayangin nggak orang sama tinggi tapi harus melakukan kehendak orang yang diutusnya. Gak sama tinggi dong dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya Yesus, pekerjaan Allah Bapa. Enggak Pak, pokoknya konsilinnya saya bilang sama tinggi. Lanjut. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah kalau dia Allah yang sama tinggi, kok dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oke, okay. Kita lihat yang di bawah langsung. Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Loh, sama tinggi tapi tidak menuruti kehendak dia. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku lagi. Dia cuma utusan. Nah, berbicara seperti ini orang membilang, eh, mengatakan, jangan-jangan Pak Erastus atau si Pak Chandra ini lagi mau merendahkan Tuhan Yesus. Enggak. Nanti ya, di akhir ya saya terangkan ya. Justru ini meninggikan Tuhan Yesus. Ah! Bapak bisa aja. Makanya jangan di-skip videonya ya. Kalau masih belum puas, lanjut. Matius 26 ayat 39. Ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebelum dia disalib. Kita baca ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini berbicara mengenai nanti penyalipan. Kalau boleh, aku jangan disalib, Bapak. Tapi dia rendah hati. Tetapi janganlah seperti yang kukandaki. Dia kan maunya nggak disalib. Lanjut, melainkan seperti yang kau kandaki, yaitu salib. Ya kalau engkau memang suruh salib, ya udahlah, aku disalib lah. Nurut dia sama yang ngutus. Enggak pak, pokoknya hasil konsil ini saya bilang Yesus dan Bapak sama tinggi. Oke, okay. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya bapak sendiri. Ini berbicara mengenai hari kiamat. Ya, tidak ada seorang yang tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak. Bagaimana kalau mereka berdua sederajat sama tinggi? Kok anak yang tahu, cuman bapak yang tahu. Anda masih mau bilang sederajat sama tinggi? Pokoknya hasil konsili Indonesia bilang sama tinggi, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini dua ayat terakhir. Kalau Anda masih ngotot, saya ragu Anda ngerti bahasa Indonesia. Atau jangan-jangan Anda belum pernah baca ayat ini. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dari tadi kita bilang kan utusan-utusan dia diutus Allah gitu kan. Dia bilang sendiri loh, tulisannya merah loh ya. Ini artinya ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kemudian atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Dia kan utusan, yang mengutusnya kan Allah Bapa. Dia sendiri bilang tidak lebih tinggi. Anda masih mau ngeyel. Pokoknya konsili saya bilang sama tinggi pak. Lanjut lagi. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku. Loh, katanya dia juga Allah. Tapi di sini dia, kok seakan-akan Allahnya dia. Allah, tapi punya Allah gitu. Ini Alkitabnya salah kali ya. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dia sendiri katanya sederajat. Kok merasa ditinggalkan? Hmm. Enggak, Pak. Pokoknya konsilinnya saya bilangnya sama tinggi. Oke, ini ayat terakhir. Kalau Anda masih membantah, satu lagi nih habis ini ya. Ayat ini yang terakhir, Anda mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia, atau Anda nggak pernah baca ayat ini, atau mungkin... Ayat ini ketumpahan tip X yang putih itu sehingga nggak Anda nggak pernah baca. Oke, kita lihat ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu untuk menjemput kita nanti ya. Tentu bagi kita yang percaya yang melakukan segala Firman-Nya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Bapakku disebut Bapak tapi sederajat. Kadang-kadang bingung juga kita ya. Lanjut dulu dah yang saya kasih kuning ini. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Nah ini udah pamungkasnya ini. Anda masih mau bilang Yesus Sederajat sama Bapak. Di sini bilang lebih besar Bapak itu daripada aku. Brr. Masih nggak terima. Terserah kamu coy. Nah, maksud ini apa sih ya? Maksudnya begini loh. Dengan membicarakan Yesus itu sebagai manusia yang taat sebagai utusan dan tunduk kepada yang mengutusnya dan memperagakan kehidupan ya yang tidak melakukan dosa yang mana kita harus serupa dengan Tuhan Yesus ya dengan fakta ini maka kita dituntut seperti Tuhan Yesus tak bercacat tak bercelah harusnya juga bisa tapi kalau Anda bilang dia sederajat dengan Allah Bapa Terus anda disuruh serupa dengan Yesus, anda akan nolakan. Nggak mungkin lah. Yesus kan Allah, sederajat dengan Allah Bapa. Bagaimana mungkin kita bisa serupa Yesus? Makanya orang Kristen banyak yang bilang udahlah jangan mimpilah. Nggak mungkin kita bisa serupa Yesus. Kita kan manusia. Yesus kan Allah dari Sononya yang sederajat dengan Allah Bapa. Sudahlah kalau sampai situ anda menjadi Kristen yang tidak pernah mau apa ya menuruti kehidupan Yesus selama di dunia. Karena Anda anggap Yesus itu sudah Allah. Sederajat pula dengan Allah Bapa, Sehingga nggak mungkin kita orang Kristen mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang kuduslah kamu seperti aku kudus. Itu kan perintah kan? Pasti orang Kristen bilang, ya nggak mungkin lah Pak, Yesus kan setara Allah Bapak, pasti kudus, kita nggak mungkin, kita kudis. Padahal dia manusia, dia baru menjadi juru selamat ketika dia menyelesaikan pekerjaannya. Barulah dia menjadi ya Allah dan Tuhan kita. Masih banyaklah ayatnya ya yang dasarnya dulu nih. Jadi mengatakan ini justru meninggikan Tuhan Yesus yang naturnya sebenarnya justru di bawah Allah Bapa. Alkitab bilang gitu kok. Kenapa dibilang sesat ya? Bingung juga saya nih ya. Oke. Okay? Jadi kalau kita mengakui dia yang datang sebagai utusan dan dia 100% manusia yang sudah saya bahas di video sebelumnya, barulah kita merasa oh, pantas ya kita harus serupa Kristus. Karena Kristen itu artinya to be like Christ, menjadi serupa Kristus. Kalau Kristus udah adalah Allah yang sederajat dengan Allah Bapa ketika dia di bumi. Ketika kita dibilang harus serupa Kristus, pasti kita nolak lah. Nggak mungkin lah. Dia kan Allah yang sama tinggi dengan Bapa pula. Yahweh juga itu kan dalamnya ada Yesus. Sampai kapanpun Anda akan excuse. Anda tidak akan pernah mau hidup kudus, hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Hanya dengan memahami bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, sebagai utusan, Iya nanti dia akan jadi Allah Dia jadi Tuhan dan sekaligus juru selamat kita Tapi kalau dia tidak taat Tidak mati di kayu salib Kapan dia menjadi juru selamat kita? Dia menjadi juru selamat setelah dia menumpahkan darahnya Disitulah dia jadi juru selamat kita Jadi yang bilang Pak Erastus itu tidak mengakui Yesus juru selamat Salah coy Lu belum dengerin khotbahnya sampai habis Ya, ini sebenarnya saya Mensimplifikasi, ya, langsung jepret, 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 jepret gitu. Dengan harapan, Anda mulai menemukan benang merahnya.